Terima kasih pemirsa masih bersama kami di Kabar Kopri untuk meluruskan informasi terkait vaksinasi COVID-19 di Batam. Pemko Batam dan FKPD mengumpulkan semua pihak terkait untuk mensosialisasikan program pemerintah ini. Pertemuan ini digelar agar tidak ada lagi informasi yang salah di masyarakat. Melakukan proses testing secara masif. Untuk mensosialisasikan terkait dengan vaksinasi COVID-19, pemerintah Kota Batam mengumpulkan seluruh Forkopimda Kota Batam, rumah sakit, puskesmas, toko masyarakat, dan instansi pemerintah lainnya agar satu pendapat terkait vaksinasi tersebut. Pertemuan ini digelar di Panggung Ungku Putri Batam Center Senin pagi. Wali Kota Batam Muhammad Rudi mengatakan dalam pertemuan ini dipaparkan langsung oleh dokter spesialis penyakit dalam. Artinya supaya semua tahu informasi yang benar sehingga bisa disampaikan kepada masyarakat secara jelas. Saat ini banyak isu yang berkembang di tengah masyarakat terkait vaksin. Banyak informasi yang kadang tidak benar sehingga membuat masyarakat ragu untuk divaksin. Maka dari itu sosialisasi ini diharapkan bisa meluruskan informasi-informasi yang diterima masyarakat. Wali Kota juga mengajak agar masyarakat percaya kepada pemerintah dan dokter yang memang sudah ahli di bidangnya. Wali Kota berharap FKPD bisa menginformasikan kepada masyarakat Batam terkait penggunaan vaksin Sinovac yang akan digunakan di Indonesia sehingga tidak ada lagi isu negatif yang beredar. Vaksinasi di Batam akan dilakukan secara bertahap, prioritas utama adalah untuk para tenaga medis, di mana rencananya akan diberikan dalam waktu dekat ini. Kurangi 1/3, 2/3, berarti 2/3 harusnya masyarakat Indonesia ini harus kurang lebih minimal 70% dari seluruh masyarakat Indonesia harus diimunisasi. Ini sengaja kita undang seluruh tokoh, yaitu seluruh pejabat daerah, Forkopimda, para dokter, tenaga medis dan semua dalam rangka sosialisasikan perintah dari pusat dari Pak Mendagri tentang vaksinasi buat tenaga-tenaga yang berurusan langsung tentang penanganan COVID ini, yaitu pemerintah dan terutama tenaga medis ini sendiri. Kenapa perlu kami sampaikan supaya nanti dalam lapangan tidak terjadi isu-isu atau informasi yang mungkin tidak sama seperti yang disampaikan oleh Pak Menteri dalam negeri. Kedua, tentu dari sektor lain, kita ada Kementerian Agama tadi saya minta sampaikan juga tentang vaksin ini dalam status agama itu. Mudah-mudahan Kemis semua sudah terlaksana. Ini tahap ada gelombang pertama, nanti ada gelombang kedua, ada gelombang ketiga. Mudah-mudahan masyarakat Batam bisa memahami apa yang menjadi kebijakan pemerintah pusat sampai ke daerah. Tidak ada lain ingin agar COVID ini cepat terkendali. Wina TV Kepri dari Batam mengabarkan. Dipaparkan jelas oleh dokter, nanti kita akan dialog. Baik, saya hormati Pak Ketua DPR.